Halo semuanya. Selamat datang, saya Clever Eli. Selamat datang kembali. Ini udah 2 hari yang upload ya. Ya ada banyak kesibukan. Tapi kali ini di hari Senin ini aku mau mainkan game ini. Wow. Ini judulnya My Universe Pet Clinic Cats and Dog. Di mana kita jadi dokter hewan ya. Jadi kita merawat kucing atau anjing sih. Ya, hewan peliharaan sih, pets ya. Kucing sama anjing. Jadi gimana kita men-treatmentnya, memberikan mereka obat. Kalau mereka ada luka kita sembuhin. Oke, dan kita buat karakter dulu ya. Wow. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman, biarpun subscribernya masih sedikit. Pokoknya aku berterima kasih sih masih ada yang nonton. Karena aku senang aja, aku senang menghibur, memberikan apa ya, hiburan, game-game. No, nggak bisa coy. Kayaknya apa ya namanya ya? Alay, coba. Yes, bisa. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat menyaksikan. Nah, ini. Oke, isometrik ya, dilihat dari atas. Oke. Kayak YouTubers live ya, grafis-grafisnya ini. Oke, dan sekali lagi terima kasih yang udah buat, yang view, yang nonton, biarpun masih sedikit. Aku berterima kasih banyak sama temen-temen yang masih setia subscribe, biarpun masih 4-6. Gak apa-apa ya, aku senang menghibur sih dari konten atau game-game yang aku mainin. Oke. Ya, kita mulai aja ya. Selamat menyaksikan ini. Oke. Klinik detail. Ini klinik. Aduh, nama kliniknya apa ya? Triple nine dah. Coba bisa nggak sih? Aduh, nggak bisa. Oh, nggak bisa angka. Dari tadi lu coba tambahin EL. Ini supaya cepet aja lah. Ya, aku malas mikir soalnya. Yang keren-keren namanya. Oke, what? Oke, examination room. Gimana nih? Arah panahnya kemana sih? Turn all lights on. Oh, gede juga nih tempatnya nih. Coba di mana ya? Kayaknya kanan deh. Nggak bisa itu. Nah, itu tuh ada tanda seru. Nah, ini nih kali nih. Coba open room. Oh, mencet open room. Bukan masuk. Missing only reception. Oke, kebuka ruangan. Oke, ini tempat prakteknya ya, praktek. Nanti di situ tuh diobatinnya si binatang kucing atau anjingnya. Oke, ada level up juga ya, possible treatment. Oke, kali ini kesini apa nih? Open room coba. Facility. Ini mah ruang santai kali ya, buat para pasien yang punya binatangnya sama binatangnya. Oke, ini reception. Tempat resepsionis. Open room. Open the front door. First patient. Oke, ada wall. Obat-obatan juga di situ ya. Wah, seru juga nih. Oke. Kali ini kita buka kliniknya. Open clinic. Patient will register at the desk. Oke. Hana. Hana dia sekretarisnya ya, Hana ya. Oke. Schedule. Fashion file. Belum ada nih. Oh, ini udah datang nih. Oke, kita lihat. Oke, Max. Wah, nama anjingnya Max ya, yang punyanya Isabella. Oke, silakan. Selamat datang. Anjingnya ini ya. Oh, ternyata gini. Oke. Treatment kita usap-usap dulu ya. Anjingnya lucu euy. Duh, imut sekali nih. Dognya, anjingnya. Kita usap-usap dulu ya supaya seneng, supaya dianya nyaman. Oke, kita mulai treatmentnya. Suaranya lucu. Click on the tool. Oke. To investigate suspicious spot. Jadi kita mencari tahu apa penyebab masalahnya nih. Ditahan ya. Hold out, lupa-lupa.
Okay. Luka itu. Put the tool. Okay. Reward. Okay. Start treatment. Itu kayaknya apa ya? Aduh, istilahnya bandage, bukan bandage sih. Ini kita lukanya pakai dulu di hot 8 ya. Oke, bentar. Ya kalau salah itunya berturun ya. Oke, yang masih item-item kita harus, kayaknya yang masih item-item baru kita pakai di, harus tepat ya lukanya, harus yang masih item-item baru. Ini oles apa nih? Cat and dogs. Ini salep ya? Aku nggak tahu istilah. Aduh, salah. Harus pas ini. Ditahan. Oke. Ijo kali. Kayaknya harus pas barnya warna ijo tuh. Jadi hilang kan? Not quite right. Pas ijo barnya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Kan baru pertama, coy. Ini apa lagi? Bandage ya, okay. Hold. Lagi hold. Itu dia yang pakai salep tuh, rendah banget evaluation. Udah, continue aja. Nah, ini diagnosis. Waduh. Tuh pernyataannya yang mana nih? Semua wound on the front, ada luka ya di kaki kirinya ya. Ini nomor satu coba. Bener nggak ya? Nomor satu. Kayaknya nomor satu deh. It was just small wound. Jadi kita ngasih tahu diagnosisnya ke yang punyanya. Karena ini binatang ya, kita harus ngasih tahu ke yang punyanya. Pet diagnosis. Kayaknya nomor satu deh. Nah, bener. Okay. Continue ya. Dia jadi semangat. Aduh. Ini seneng banget ya lihat hewan peliharaannya, lucu banget ya. Well done, the little rascal. Okay, you can open the patient file. Okay, kali ini apa nih? VIP. Okay, pet file. Coba deketin. Yang punyanya nggak bisa ngajak ngobrol. Release patient. Okay, disuruh pulang kali ya, release patient. Oh, ini di pet. Lucu banget. Dari grafis ya lumayan sih. Jadi ini mirip-mirip ini nih grafis-grafisnya YouTuber live ini. Ya sedikit YouTuber live sedikit ini sih. Oke, kita rilis. Oke, ini cutscene-nya. Wah, bye. Lucu banget. Oke, hati-hati ya. Oke, dia yang datang. Apalagi nih? Dia apa nih? Kucing. Kucing. Cats. Okay, namanya Sam. Hell Sam. Dia malu. Takut. Your patient seem to be afraid. Si Sam takut ini. Kita harus terus di pet, dielus-elus nih supaya dianya senang dulu nih. Dapat love. Suaranya imut ya. Gitu. Ini game. Ini game dekat dengan binatang ya, binatang peliharaan terutama maksudnya kucing dan anjing. Suaranya. Ini kalau beneran nih kita pegang kucing seneng banget ya. Ini game bener ini game. My Universe Pet Clinic Cat and Dog. Dia takut ya, jadi sebelum di treatment kita harus di pet dulu supaya menenangkan si kucing ini, si Sam. Suaranya miauk. Oke. Tenang ya, tenang, kamu akan aku obatin. Oke, tenang ya. Wow. Klik. Oke, ini jadi dia investigate, kita cari tahu apa yang sakit, luka atau ada apa. Ini di kakinya ini ya.
Oke, okay, ini di pinggirnya. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Terus apa nih? Evaluation start treatment. Luka, dia kena luka kayak yang tadi yang pertama tuh. Oke, okay, kini jangan salah. Hot, udah cukup yang item-itemnya. Jangan sampai bar happy-nya turun. Hold. Nah, ini baru bener ini. Oke, okay, kali ini oke, okay, salep. Salepnya ini supaya hilang. Harus ijo sih harusnya. Ya udahlah, biarin aja lah. Pas itu tuh pas di tanda panah harus ijo sih. Coba tep. Masih kuning. Oke, okay, kali ini di plaster. Ini plaster gimana nih gerakinnya? Oh, atas bawah. Oke, okay, pakai arah. Satu kali gerakan. Wait, yep. Oke, okay, kali ini plaster berikutnya. Gimana nih? Aduh, jangan harus sekali. Aduh, turun barnya lagi. Ampun. Gimana nih? Oh, dipasin gitu. Oke. Okay. Aduh, iya ya. Gini plasternya. Aduh. Yang salah sama plaster itu barnya kurang ini. Oke, sekarang diagnosisnya terus. It looks like your pet hurt itself. Melukai dirinya ya. Ada luka di yang nomor 2. Oh, nomor 2. Aduh, salah diagnosa. Oke, enggak apa-apa. Tapi dikasih tahu di situ sih yang benernya nomornya berapa tadi diagnosisnya. Oke. Hi Sam. Ya, dia udah sembuh, udah senang dia. Oke, okay, bye. Hati-hati ya. Wow. Menyenangkan juga sih ya. Jadi dokter hewan ini. Wow. Kalau aku lihat di ya di YouTube juga atau di yang lain, wow, seru juga sih. Lucu juga lihat mereka ya, senang banget. Oke, okay. Pet file. Release the pet. Oke, okay. Bye, dadah. Hati-hati ya Sam. That was the last one. Oke, kali ini kita disuruh tutup klinik. Jadi cuma 2 pasien ya setiap harinya. Tuh nggak tahu nih, mungkin nanti. Oke, okay, yes. Close the clinic. Oke, okay, tutup. Klinik level naik level 2. Oke, okay, 2 pasien, Max dan Sam. Oke, okay, itu ada cute, ada ekspresinya bad, brave. Oke. Okay. Ya, yeah, kita mulai hari berikutnya. Cute patient awaits for you. Iya ya. Kucing sama anjing yang lucu banget, lucu-lucu banget. Oke, kita buka kliniknya. Semangat. Wah, semangat. Let's open it now. Iya. Treat patient and Luna. Luna. Kucing ya. Oke. Tuh ngomong-ngomong tuh resepsionisnya tuh namanya si Hana ya yang tadi. Oke. Okay. Schedule, facility, belum bisa naik level nih. Oke, okay, Luna, yang punyanya Ava, Bengal, oke. Okay. Ini ras kucingnya kali ya. Luna, oke, okay, kita mulai treatmentnya. Hai Luna, aduh bagus banget tuh. Oke, okay, dia takut juga. Kita pet dulu supaya kalem. Ekspresinya lucu ya. Tuh. Semuanya gitu nih kucing. Jay, tenang ya, kamu tenang ya. Tenang dulu, baru nanti aku obatin kamu ya. Ini game menenangkan banget sih, adem banget ini game. Dia masih malu-malu. Masih kurang nih. Harus terus. Bagian mana nih? Coba di ekornya. Biasanya di telinga sih. Harus semuanya nih di elus nih. Di elus-elus harus semuanya nih. Nah, udah nih. Mantap. Suaranya lucu banget. Oke. Okay.
Start treatment. Berarti dia benerannya begitu ya, di realnya kita harus kalau petnya takut harus di calm dulu nih, calming dulu. Udah lagi, cuman satu spot. Oke. Apa nih? Evaluation, oke. Start treatment. Ada serangga ternyata. Nggak boleh salah. Kalau salah barunya turun. Aduh, harus tepat. Aduh, di ijo sih. Move the tool. Oke, ijo-ijo coba. Masih di kuning. Nggak boleh ini, harus tepat. Ada serangga ya, dia di kaki ininya. Pangkal kakinya. Oke, the ticks rare. The splinter have been removed from the rear. Right leg, kayaknya nomor 1 deh. Nomor 2 deng. Iya. Kalau itu si kucingnya jalan di hutan pasti banyak serangga. Oke. Udah ya. Jadi siapa namanya? Luna. Nama kucingnya Luna. Oke, mana Luna? Dia seneng tuh. Happy banget. Release. Bye bye Luna. Kamu udah disingkirin tuh serangga-serangganya. Oke. If you treat patient very well, they'll give you amazing gift. Kita dapat gift dari patient. Oke. Treat patient satu lagi. Oke. Giftnya mana tadi giftnya? Nanti kita lihat aja nanti ya. Buddy. Oke, sekarang anjing namanya Buddy. Oke. Ini apa ini? Mungkin dekorasi ini. Coba lihat coba. Ngantar aja deh dekorasinya. Oke, sekarang kita fokus sama pasien. Ayo. Treatment. Halo Buddy. Dia takut juga nih. Kalau anjing lebih ini ya. Kasihan banget tuh. Gemeteran tuh. Oke, kita calming dulu, kita elus-elus dulu supaya tenang si Buddy. Woof katanya. Oke. Kita elus-elus dulu. Di mana lagi nih spotnya ya? Yang dapat ada love-love-nya. Mana ya? Coba ekor. Iya, dia udah tenang. Oke. Tenang ya, Buddy ya. Oke, start treatment. Oke, pakai kaca pembesar ya. Aku nggak punya peliharaan sih, jadi belum pernah ke klinik, jadi nggak tahu nih benerannya gimana nih. Paling nonton di video-video aja sih. Oke, kali ini apa dia nih? Oke, continue. Serangga lagi, yeah, bener. Ini mah harus pas ininya. Oke, ini pas ini, ambil. Nice. Ini coba, nggak pas. Nggak pas. Aduh, harus dikebohin nih. Ampun, sorry Buddy. Coba kebohin. Ya ampun, salah. Tar, tenang. Coba gak kebohin dikit. Kurang pas itu ya. Ya ampun, kurang pas. Coba kebohin dikit. Harus tepat lagi. Harus pas itunya. Tuh. Ini yang ngambil-ngambilin serangga ini sulit-sulit juga nih. Maaf ya Buddy ya. Rendah banget pasti ininya. Nggak happy dia. The tick from right paw have been removed. Tadi mana sih yang ada the forestnya kalau nggak salah? Nomor 1 nih, iya bener. Maaf Buddy ya. Tadi ini serangganya lama remove. Buang serangganya tadi lama, maaf Buddy ya. Oke,
Oh, ini gift-nya nih. Kita buka dulu, coba pengen lihat aku. A child drawing card. Oke, berikutnya gift-nya apa nih? Ya dapat koin. Buat upgrade kali. Iya bener. Ini koin lagi 19, siap. Oke, kali ini kita rilis si Buddy. Mana Buddy? Mana? Maaf ya, tadi melepasin serangganya telat. Oke, bye Buddy. Oh, kalau ini dijilat nih. Oke. You have been very busy for the last 2 days. You can use to improve your clinic. Go to the empty room next to treatment. Oke, kita kayaknya upgrade ruangan nih. Mana tadi? Oh, ini ya. You can upgrade new room facility. Ya bener gak sih? You can. Iya bener tuh facility. Bukan masuk ke dalam kayaknya. Kita upgrade fasilitasnya nih. Coba klik. Nah, bener 200. Oke. Look, the worker have started immediately. Oke, tomorrow morning we can open. Oke, nice. Masih di upgrade sih. Oke, close the clinic. Oke, kali ini kita disuruh tutup klinik. Oke. Oh, ini gift. Kita ambil dulu giftnya deh. Ntar keburu lupa besok-besok. Oke, 20 lumayan ya. Oke, kita tutup kliniknya. Satu hari cuma 2 pasien. Baiklah. Klinik level naik 3. Yes, mantap. Luna dan Buddy. Daily evaluasi. Aduh, yang ambil serangga ini aku salah tadi si Buddy, kasihan banget tuh. The pharmacy. Oke. Oke, kali ini kita punya room farmasi ya. Yang sebelahnya nih. Nah, ini nih room farmasi. Open farmasi. Ini kayaknya buat ini obat-obatan kali ya. Jadi nanti kali lagi ke depan ada anjing atau kucing yang kita harus kasih obat kali ya. Enggak tahu taruh obatnya gimana. Ntar mungkin aku teruskan di part kedua gameplaynya. Oke, naik level 8, farmasi level 1. Wow, keren sih. Ini game asik sih. Well, teman-teman, tapi kayaknya aku tunjukkan dulu gameplaynya sampai kali ini. Mungkin ini ya aku teruskan di part kedua ya. Soalnya yang farmasinya aku belum tahu ya, treatmentnya. Oke, ada obat-obatan dan medicine juga ya. Oke lah teman-teman, jadi aku cukupkan dulu. Sampai sini dulu game My Universe Pet Clinic Cats and Dog. Wow, ini game cute banget. Oke teman-teman, terima kasih.